10 potret manggung Krisdayanti di acara pernikahan. Glamor abis. Di acara pernikahan, kelakuan istri dari Raul Lemos ini pun membuat pesta semakin meriah. Seperti biasanya, Krisdayanti selalu tampil glamor di setiap aksi panggungnya. Penampilannya sukses mencuri perhatian tamu undangan lain. Belum lama ini, Krisdayanti kembali menjadi bintang tamu di satu acara pernikahan besar. Ia memakai dress berwarna orange rancangan desainer Linda Mariani. Salah satu ciri khas seorang Krisdayanti dalam berpenampilan, yakni model rambut ceplos atas. Demi menunjang penampilannya, wanita yang biasa dipanggil Kade ini menggandeng desainer hingga hairstylist ternama. Krisdayanti selalu berhasil menghidupkan suasana saat manggung, berasa nonton konser. Krisdayanti juga sering diundang jadi bintang tamu pernikahan di berbagai kota. Momen di balik layar sebelum manggung penuh persiapan. Saat bernyanyi, sosoknya sukses mencuri perhatian para tamu undangan yang hadir. Semua mata tertuju padanya. Gak cuma sendiri, Krisdayanti beberapa kali berkesempatan manggung dengan sang kakak, Yuni Syara. Sama-sama anggun dan mempesona. Hampir semua gaun yang dikenakannya glamor dan mewah, elegan banget. Dihadiri Krisdayanti, Tite DJ, dan Ruth Sahananya, pernikahan ini pasti akan jadi momen tak terlupakan dalam hidup kedua mempelai. Dikenal sebagai diva Indonesia, gak heran kehadiran Krisdayanti dalam sebuah pernikahan terasa begitu istimewa. Di setiap penampilannya, Krisdayanti selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kedua mempelai maupun para tamu undangan yang hadir.